untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang customer Shopee Paris Nanjuk. Untuk review yang selanjutnya, Mimin memiliki small wallet dari Shopee Paris, dan ini juga salah satu item yang belum ada di katalog promo sampai dengan Februari 2020 di bulan Januari. Oke, nama item ini adalah Anastasi Black Wallet Shopee Paris. Jadi Anastasi ini dompetnya ada, colornya ada peach juga, terus ada warna black. Oke, okay, ini yang versi blacknya. Jadi untuk Anastasi ini, dari kulit PVC yang halus nih, halus. Di sini ada merek Shopee Martin Parisnya. Ini mereknya masih lama ya, Kak. Oke. Lalu di sini ada motif seperti ini. Wah, ini dompet Anastasi ini bisa untuk digunakan untuk tangan. Jadi ketika kita kemana-mana repot membawa seperti ini, kita bisa dikalungkan ke tangan seperti ini. Oke, okay. Ini tampak depan, ini tampak samping, dan ini tampak belakang. Dompet Anastasi ini berukuran untuk size-nya dari sini ke sini adalah 11 cm, lalu untuk lebar maksimumnya ini adalah 3 cm, dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 9 cm. Oke, okay. Dompet Anastasi bagaimana sih bentuk bagian dalamnya? Nah, di sini ada dua bagian. Yang folded pertama itu adalah seperti ini. Nah, ini tinggal ada kancingnya seperti ini aja. Di sini ada, sorry, di sini ada kantong mika bening. Digunakan untuk foto itu bisa. Di sini untuk kartu. Oke, ini tempat kartunya sedikit banget ya. Lalu di sini bisa untuk uang kertas. Ini just uang kertas aja. Lalu jika Anda memiliki koin, ini di sini juga bisa diletakin, dan di sini banyak juga untuk tempat kartunya. Oke. Ini dia namanya dompet Anastasi Shopee Paris. Cantik ya, hitam, elegan dan juga lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.